Kejayaan Institut Jantung Negara melakukan dua pemindahan jantung melibatkan remaja berusia belasan tahun membuktikan keperluan kritikal untuk peningkatan penyertaan penderma organ di Malaysia. Dalam satu kenyataan, IJN memaklumkan terdapat 22 pesakit di pusat rawatan tersebut sedang menunggu penderma yang sesuai untuk menerima pemindahan menyelamatkan nyawa. Ketua Pegawai Eksekutif IJN, Datuk Dr. Aizai Azan Abdul Rahim memaklumkan kejayaan melakukan pemindahan jantung dua remaja itu sangat bermakna selepas ia terhenti akibat kekurangan penderma organ. Dr. Aizai Azan menjelaskan kejayaan IJN membuatkan kekuatan komuniti IJN dan pihaknya menghargai usaha Kementerian Kesihatan, NTRC, Jabatan Bomba dan Penyelamat dan PDRM dalam mengubah kehidupan pesakit muda ini. Sementara itu, pengerusi IJN Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah mengucapkan terima kasih kepada KKM atas sokongannya terhadap program jantung, pemindahan paru-paru dan jantung mekanikal IJN. Sokongan dan geran kementerian untuk program ini telah memberi manfaat kepada 77 pesakit setakat ini. Kedua-dua pesakit itu menerima pemindahan jantung mereka pada Januari lalu dan semakin pulih selepas pembedahan.